sesuai dengan pasal 406 KUHP, yakni barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak atau menghilangkan sesuatu yang bukan miliknya. Dalam hal ini pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan ambulans yang sedang melaksanakan tugas operasional kemanusiaan, yakni membawa pasien. Kemudian kami sampaikan kronologis kejadiannya. Jadi tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli kemarin jam 17.45 WIB, pelapor atau korban melintas di sekitar jalan Piungan dengan membawa pasien yang terindikasi COVID-19. Kemudian pada saat melintas berpapasan dengan pelaku, kemudian pelaku menghalangi jalan dari ambulans tersebut dengan berjalan siksa. Selanjutnya atas tindakan dari pelaku, pelapor memperingatkan kepada pelaku, namun dari pelaku justru melakukan tindakan kekerasan berupa pengrusakan terhadap kendaraan ambulans. Kami tanyakan motifnya, kenapa Anda melakukan upaya-upaya menghalangi tugas dari sopir ambulans dan melakukan pengrusakan. Rupanya pelaku selama ini terprovokasi oleh video-video maupun chat-chat di media sosial yang menyatakan bahwa kebanyakan ambulans sekarang ini kosong, hanya putar-putar saja tanpa isi untuk menakut-nakuti warga. Jadi alat yang digunakan adalah helm yang bersangkutan. Makanya langsung kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku utama.